Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Good Job Channel. Pada kesempatan yang baik ini, Good Job Channel akan tunjukkan untuk sahabatku bagaimana cara mengatasi trouble pada laptop yang ketika sedang dipergunakan tiba-tiba mati daya, padahal baterai atau posisi laptop pada saat hal ini terjadi posisinya tersambung dengan daya atau dengan cas chargernya. Nah, ini sahabatku ada beberapa kemungkinan yang terjadi ketika laptop mengalami trouble seperti yang Good Job Channel ceritakan tadi. Yang pertama akan Good Job Channel lakukan adalah mencoba cek RAM atau memorinya, yang kebetulan untuk tipe seperti ini untuk saat ini Good Job Channel kedatangan laptop yang agak lumayan lama ya. Ini adalah mereknya HP atau HP, atau mungkin sahabatku juga pernah mengalami untuk merek-merek yang lain tiba-tiba mati, seolah-olah mati daya ya, jadi tiba-tiba pet gitu aja, kemudian blank. Nah, ini Good Job Channel akan coba berikan solusi sederhana. Salah satu yang biasa terjadi pada laptop atau notebook atau mungkin pada perangkat komputer yang lain, ini adalah RAM atau memorinya bermasalah. Nah, ini untuk yang sahabatku saksikan, ini ada RAM-nya atau memorinya ada dua lapisan. Lapisan pertama ini kebetulan RAM-nya 4 GB, kemudian lapisan keduanya juga 4 GB. Jadi kalau dijumlahkan memori atau RAM-nya ini 8 GB. Nah, ini Good Job Channel coba skip ya, atau Good Job Channel posisi lepas dulu RAM bagian atas sehingga tersisa RAM yang 4 GB bagian bawah. Kemudian Good Job Channel coba hidupkan atau on-kan, posisi RAM-nya sudah Good Job Channel lepaskan satu seperti yang sahabatku sebentar lagi saksikan. Good Job Channel colokan kembali chargernya. Nah, ini Good Job Channel coba hidupkan atau tekan tombol powernya, dan yang terjadi hanya getar kipas saja yang menyala, getar red aja, kemudian tidak ada tanda-tanda laptop akan masuk atau booting ke menu utama. Nah, ini akan coba Good Job Channel langkah selanjutnya. Good Job Channel akan coba langkah selanjutnya, yaitu memindahkan posisi RAM atau memorinya dari bawah ke bagian atas. Nah, ini sahabatku, Good Job Channel pasang RAM-nya atau memorinya. Good Job Channel pindahkan pada bagian atas. Ini hanya untuk tes ya, apakah dengan cara seperti ini laptop bisa normal kembali atau tidak. Sekarang Good Job Channel nyalakan, dan ternyata dengan memindahkan memori atau RAM-nya ke lapisan atas atau bagian atasnya, laptop bisa booting. Dan kalau sudah seperti ini, artinya laptop sudah berhasil menyala dengan baik atau bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi trouble-nya adalah RAM-nya atau memorinya yang bermasalah. Oke, terima kasih sahabatku telah menyaksikan video singkat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.